Assalamualaikum dan hai. Disebabkan ramai sangat yang hype tentang Realme 5 dan juga Realme 5 Pro dan ramai yang minta saya buat review tentang dua peranti ni, jadi saya nak cover dululah unboxing untuk Realme 5. Kita nak tengok apa Realme bagi dalam kotak Realme 5 ni dan adakah ianya berbaloi. Jadi jom kita mula. Jadi kita tengok dulu kotak Realme ni. Yang terbaru ni dia sangat clean, yang mana ianya warna putih sahaja. Kalau kita tengok daripada Realme 2 ataupun 2 Pro, dia ada warna putih dan juga merah. Kalau kita tengok yang 3, dia ada warna hitam dan juga kuning. Jadi kalau kita tengok kat bahagian tepi ni, dia ada tulis Realme 5 sahaja. Tepi pun Realme 5. Dan kat bahagian atas dia ada logo Realme terbaru. Jadi sangat simple. Dan kat depan ni dia ada tulis Realme 5 dan juga gambar phone tersebut. Dan beberapa spesifikasi yang menarik, iaitu 5000mAh bateri yang sangat besar. Dan satu lagi ialah quad camera, 4 kamera belakang. Jadi kita buka dulu kotak ni, yang mana kalau nak buka kita tarik je bahagian atas. Simple, ha, macam tu je. So kita letak tepi jap ini. So macam biasa kita akan ada sampul kecil. Dan dalam sampul ni semestinya, oh, dia ada bagi casing. Ah, menarik daripada Realme. So tengok casing dia agak tebal dan berwarna agak hitam. Kalau kita tengok dia punya casing memang sangat tebal dan bukanlah jenis yang kalau kita beli bawah RM10 tu dia agak nipis. Tapi ini sangat tebal. Okey, tak apa, kita tengok lagi bawah. So ini ialah peranti tersebut, Realme 5. Jom kita buka. Ah, wow wow wow. Apa yang menarik tentang Realme 5 ni ialah dia berat sikit daripada Realme 3. Haha. Kalau kita pegang Realme 3 tu, kalau kita pakai casing pun kita rasa tebal juga, tapi taklah tebal macam ni. Dan bila kita tengok dia punya kamera, ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Yeah. Kamera ialah fokus utama untuk peranti Realme 5 ni sebab dia ada 4 kamera. 5 Pro pun sama, dia ada 4 kamera. Jadi sebelum kita tengok dulu peranti ni, kita tengok apa yang ada kat bawah kotak ni lagi. Jadi dekat sini kita akan diberikan plug jenis UK, yang mana dia punya output, dia punya output ialah 5V 2A. Kemudian kita ada kabel jenis kabel micro USB. So kita dapat kabel micro USB dan juga kita dapat adapter standard. Rasa macam ada volt kan? Tak ada. Jadi sedikit ulasan tentang phone ni ialah, pandang pertama saya ialah phone ni tebal dan juga berat. Jadi dekat tangan saya ni ialah set 4GB RAM, 128GB memori. Ha, memori dia besar. Kalau kita tengok Realme 3 dia tak ada pun memori yang besar, dia setakat 64GB saja. Dan kalau kita tengok interface dia agak menarik daripada Realme 3, yang mana ini adalah update latest untuk Color OS 6. Apapun, jangan lupa untuk menonton video review saya yang mana saya akan ulas setiap inci peranti ini. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.